katanya membayar apa. Kalau sejarah menurut pendiri di Kesara, sejarah di kampungnya Kampung Sita yang saya pengen. Kenapa yang saya lihat hari-hari malam-malam itu ketika jenis kesenian seni rupa, seni lukis, seni musik, seni tari, macam-macam banyak di kampung itu. Tapi orang lupa itu tutur lisan, bahasa lisan. Minta panjang kasih dulu, kasih dulu, bisa dulu. Jadi ini sangat penting karena berhubungan dengan itu spirit literasi. Literasi hanya penulisan dan ini berdasarkan payung hukum undang-undang. Kalau literasi tapi tidak ada payung hukum itu tidak bisa. Kita punya payung hukum itu pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa pemerintah memelihara dan memajukan kebudayaan daerah. Pemerintah rakyat eksekutif dan legislatif harus melindungi dan memajukan kebudayaan daerah selama dia masih berbunyi. Dan yang kedua tentang apa? Bahasa daerah harus diangkat. Ini mengapa pasal 32 ini tidak pernah disebut? Saya menyesal sekarang. Di buku ini disebut pasal-pasal bermacam-macam, apa aja? Delapan pasal dasar hukum, banyak hukum. Tapi tidak pernah dia sebut pasal 32. Tidak pernah. Padahalnya pasal 32 itu menyebabkan ini. Spirit literasi. Literasi artinya menulis. Boleh membaca, silakan membaca. Tapi untuk membaca tulisan siapa? Tulisan orang Batak, orang Jawa. Ya, siapa? Kita perlu baca itu tulisan orang kita. Seperti di ada ini ada dua orang penulis ya. Yaitu di Ngada ini ada dua orang penulis yang hebat sekali ya, penulis itu Cyrillus Bau Eno, kawan saya di Depok Provinsi. Dia tulis apa? Budaya Nage, bukan budaya Indonesia, budaya Nage. Dalam artian orang lain juga bisa budaya Endek, budaya Manggarai, budaya Sika. Dia tulis mengenai budaya Nage, itu hebat. Dia mengerti literasi. Itu tulisannya itu antropologi itu tiga daur hidup itu ya. Three Vicious Circle of Life. Itu hebat. Dalam masa Nage. Kenapa dia bilang dalam bahasa Nabi? Dia tahu dia menghormati bahasa ibu. Dia tidak tulis dalam bahasa Indonesia. Buat apa bahasa Indonesia? Itu baca lain-lain. Tapi dia tulis dalam bahasa Nabi. Bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa Nabi dalam bahasa-bahasa daerahnya. Hebat sekali. Demikian juga satu lagi, Dr. Steph Downey. Sudah meninggal ya? Profesor. Downey. Profesor. Ya? Ya, kawan saya di Kecamatan ini. Dia itu linguistik, bahasa Inggris. Tetapi dia tulis itu apa? Bahasa nada. Sebenarnya kenapa saya tulis bahasa nada? Tidakkah ini saya mau kunjung bahwa kami orang nada itu begini. Literaturnya, tata bahasa, urutannya, hebat. Dia betul-betul literasi, dia memajukan ilmunya itu, sainsnya itu pada dunia luar. Bahwa bahasa Ngarai ini
sudah tulis, tulis segala macam itu. Artinya harus ditulis supaya betul-betul kita mengetahui bahwa kita itu membumikan, ya, membumikan semua judul-judul tulisan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang itu bahasa bahasa adat, bahasa ibunya sudah hilang. Ya tidak? Oh, hari-hari saya lihat itu di jalan-jalan itu ini satu. Terus, terus jalan-jalan tabrak mobil, Pak. Karena ininya. Soalnya itu dia mau apa? Enggak lulu gue. Warna dia tidak ada. Karena pagi protokol dokter bilang, "Wah, ini apa? Wah, wah, lu pernah dia ya?" Benar tidak? Benar. Selamat pagi, Poa ya. Selamat malam, dia bilang apa? Kobe. Kobe. Kenapa dia bilang itu? Kita bukan tiran nasional, tapi kata-kata dia itu, tapi identitas dan SDS itu harus diangkat. Bahwa kamu orang Leo itu begini, orang dan orang. Kamu orang Nangkeo itu begitu, Poa gimana sekarang? Orang bisa tahu, orang anak bisa tahu, tapi anak-anak kita ini 90% sudah tidak tahu. Benar tidak? Di Maumere 90% siswa mahasiswa berbahasa Inggris, berbahasa Inggris. Oke, tidak tahu bahasa dia, tidak tahu sama sekali. Demikian juga masyarakat. Bagaimana politik? Apa politik? Ekonomi, budaya, musik, tapi kalau saya tanya ilmunya, saya tahu ilmu politik, Socrates, Plato, Aristoteles, ekonomi, saya nggak ngerti di kios-kios saya tahu, tapi ilmu yang benar saya tahu itu, nah ini jadi mahal, ilmu itu penting, science, jadi kita harus mengangkat sains kita, ya. Ilmu kita itu harus diutus, tunjukkan kepada dunia dia bahwa ini orang Nage, ini orang Manggarai, ini orang Dio, ya. Ini orang Torres. Jangan kita hanya baca orang Batak punya, orang Sunda punya, ya, orang Jawa punya. Lalu kita pilih mana? Kita pilih mana? Hukum juga, hukum ada. Hukum adat penting. Hukum adat pertama, baru hukum apa? Agama, ya. Setelah hukum agama yang ketiga hukum muslim. Hukum adat itu sebelum itu prasejarah, sebelum Kristus. Hukum adat. Baru apa? 15 atau 16 baru hukum agama. Benar tidak? Agama Katolik dan bagi Islam. Hukum agama. Baru yang ketiga itu hukum positif tahun 45. Saya bilang, kita ini sehat luar biasa ini, berkat gagah sekali ini, kenapa? Dilindungi hukum apa? Hukum adat, hukum agama, atau hukum positif? Saya bilang, karena hukum adat. Oleh karena hukum adat, maka kita ini tidak ada HIV, HIV, AIDS, tidak ada. Bersih toh? Maaf toh? Semua kita bersih toh? Karena hukum adat, kawin mawin itu bukan sembarang aja. Bukan kecil? Caranya bukan bapak dan anak juga. Oh, susah. Saudara dan saudara, tidak boleh. Karena hukum adat, kita lain-lain kita yang sehat waktu yang sebentar. Saya tidak mempunyai penyakit. Semua kita sehat tau? Sekarang ini ya, coba begini dokter, SMP berapa orang, SMA berapa orang, ASN berapa orang yang kena HIV? Sudah tahu angkanya? Kalau saya mau ngomong malu kita ini. Anda, kenapa kita hidup dalam hukum positif? Positif. Kita
Tapi kita ini saya khawatir karena hukum Arab bahas kan. Kalau diterima sama hukum Arab itu susah. Jadi kalau pelanggan itu kita punya masyarakat itu orang punya narasumber ya. Narasumber itu di Kupang dan di Biak. Saya hormat sama mereka, saya bilang para profesor, para dosen, ya, S1, S2 yang saya hormati. Lagi bilang Pak Ustadz ini yang Kupang kami, dosen profesor. Sekarang dosen realnya, dosen. Mengajar. Profesor artinya profesional yang biasa ada di bawah. Kamu ini dosen dan profesor non akademis, non akademis. Kamu tidak pernah berdiri di muka ruang kuliah. Kamu ini dosen profesor S1 S2 non akademis. Kenapa? Tiap hari profesor akademis perintah. Cari mereka itu tulis. Arat perkawinan, arat istiadat ini, kematian, ya, bagaimana hukum arat mengenai tanah, bagaimana perkosaan, bagaimana perceraian, ya, suami dan istri, ya toh. Ditanya kepada persoalan suami istri, ditanya kepada tokoh-tokoh adat ini. Jadi semua betul-betul kau bilang saya sangat berasal. Ya itu. Tapi non akademisnya. Kamu diutamakan karena kamu mempunyai file. File hukum, file sejarah, saya file politik, ya saya tahu macam file itu ada di mana? Ada di buku. Ini. File mereka itu bukan di literatur. File mereka itu ada di memory file ya. Kalau dokter profesor itu ya bukunya satu banding tulis sejarah ambil buku. Tapi kita bapak kita menemukan filenya ada di sini ada di dia minum untuk sedikit oke dia om sama dikasih kulit keluar semua dia. Power kan bukan power listrik di Australia. Saya bilang kapnya file terlemah. Oh di dalam ini. Bagaimana kau buka file ini? Oh itu power, dengan power. Powernya oleh listrik. Saya bilang pasti ya sistem ini kan nuruni LTT sudah ada sistem ini. Membuka akal dan kekuat. Kalau kami di nenek moyang saya buka akal dengan listrik, mati. Jadi, satu nenek kawan di NTT itu timur Sumba itu ini, moke, powernya berkeluar semua. Kami kira ini barang ini diciptakan di Amerika di Jerman, ya itu materinya, tapi falsafah juga. Cara merubah, mengolah brain washing sumber daya manusia kita bukan sumber daya alam tapi sumber daya manusia hebat sekali nanti malam itu saya bicara dengan ibu-ibu dengan sumber daya meminta sumber daya manusia yang ada diberi oleh Tuhan jadi kita jangan hanya mengatakan sumber daya alam hebat sumber daya manusia ini. Orang NTT ini hebat sekali. Dari siapa tanya tadi mengenai apa? Bahasa tadi? Kampung tadi? Kan mau ngapa? Bawa apa? Di kampung apa? Bayo. Jadi, dia tanya bayo apa? Kalau sejarah menurut pendiri bersara, sejarah di kampungnya, kampung Sita, yang saya penenek tahun 1925 dia tulis bukan bayi dia tulis bom bayi sekarang nenek kenapa kau bilang iya ini orang dari sana kok dari India sana dari Bangka bom bayi tadi tahun luar semua kita ini
sana. Di grasi dari sana. Di grasi itu apa? 8-9 sebelum saya itu di grasi. Bukan baru sekarang ini. Kita mau semua turun dari India, dari Montai, dari Bengala, dari Pesa. Ini muka-muka ini semuanya. Saya di Australia, saya ketemu ini muka-muka ini, muka Ambon, muka Kupa, muka Lido, muka Naga, ini satu yang kejadian. Ketapa ketangan, ini kompas ini. Muka seperti apa ini? Di sana ada suku Sika, kampung Sika ada sana. Masih ada ya, kampung ya. Rohingya, suku Rohingya. Suku Myanmar, lihat di TV sih ya. Mukanya kita ini, kita pemuka ini. Jadi jarang anggap kita ini bangsa yang kecil. Migran dari sana itu bangsa yang kuat, besar. Kuat, dia memang tahu ilmu, kepala, bulan bintang. Alam, angin, laut, angin, dia tahu. Kedua dia orang kaya, dia punya kapal. Dan dia orang jiwa. Sampai di Indonesia ini, sampai di Ngada ini. Ya. Ngada ini, ada bilang, Jogo. Ya. Apa? Bombay ya. Di sini ada Goa, India. Ada Goa di Sulawesi. Ada Malaka di Melayu. Ada Melaka di Timur, ada Melaka di India, Sika Bengkala, di Bengkala ada kampung Sika, dan Sika di tempat saya. Di Malaya, di India, dan di Pulau ada suku Kimaraja, itu dari sana. Ini, Ende, saya sampai Ende. Kapitan Gobe bilang anak kau gak bilang Ende, jadi saya bilang harus bilang Ende. Ende harus, pokoknya harus. Kenapa? Ende di Indi. Orang Ende itu sama dengan orang India, dia pakaiannya bukan itu. Persis orang India. Itu antropologi, ya. Antropologi. Saya mau di mana? Tapi orang ini bilang soge saya, soge bullying gela itu, bullying, gela itu dari bahasa Jawa kuno, gala itu hanya pasukan Majapahit yang bawa nama Bang Runcing, orang bilang bullying gala, menurang itu, orang ini ada, tidak ada. Orang itu normal, orang ini. Jadi kita jangan pikir kita ini bangsa yang rendah, jangan. Jangan hanya bilang orang Sunda, orang Jawa, orang Bali. Jangan. Saya orang Nagi, saya orang Teo, saya orang Manggarai, saya orang Leo. Hebat. Kita punya orang-orang yang pintar. Ya. Buku siapa? Buku I remember where I Sasuke. Orang Jepang. Dia bilang kita tidak bisa jauh di sana apa Jepangisasi. Orang Jepang mau semua bikin kebudayaan dalam bahasa Jepang. Semua mandi bendera Kinomaru. Dia bermain. Semua pastor dibawa lari ke terus. Dengan tidak bisa, kita harus menghormati orang budaya, orang budaya, dan kita hidup dengan orang budaya. The way of life, the way of thinking, the way of life itu cara hidup.